aduh aduh baik. Masih bersama dengan Tante Lala yang viral, yang live-nya di TikTok selalu ditunggu-tunggu dan Rafa ya. Oke, ini sekarang tadi mau kita mau challenge Tante Lala jawab pertanyaan ya. Gimana caranya nagih hutang sama teman yang enggak bayar-bayar hutang tapi kok di Instagram dia bisa jalan-jalan terus? Gimana Tante? Ya, kalau untuk sarannya Tante Lala lebih baik jangan ditagih, suruh saja menggunakan anjing pelacak. Nah, kalau sudah ditagih menggunakan anjing pelacak mau enggak mau tetap dikasih. Oh gitu. Biar nanti pinjam uangnya tetangga gitu. Jadi jangan kita yang nagih, langsung lepaskan langsung saja. Oke, pelacak. Anjing pelacak. Oke, yang berikutnya pertanyaan buat Tante Lala. Tante Lala, gimana sih caranya nanggepin obongan tetangga yang suka nyinyir soal barang-barang yang kita beli? Ada nggak Tante Lala yang gitu? Kalau gitu sama Tante Lala nggak berani tetangga-tetangga. Nggak berani, ya? Diapain saat Tante Lala panen nanya? Ih baru lagi ya bajunya gitu. Jawabnya apa Tante Lala? Ih suka-suka wakwe, suka-suka gue dong. Ih tasnya beli lagi, baru kemarin beli tas, sudah beli lagi. Ih kenapa emang duit. Karena keceplosan. Takut keceplosan ya. Okay. Ya ampun katanya sudah banyak duit, anaknya bajunya nggak ganti-ganti. Gimana? Aduh jelas dong saya langsung naik langsung bertanduk ya. Nah ini kan Tante Lala ini sudah viral yang kesekian kalinya. Sebelumnya itu viral yang pada saat mengajarkan Rafa Pancasila. Ya seperti apa coba kita ingat kembali yang berikut ini. Oke Rafa, udah hafal belum? Sudah. Oke, Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Pintar. Dua. Kemanusiaan yang adil yang berada. Pintar. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Asik, boleh dapat E. Tante Lala, sebelum kesini pasti sudah disuruh hafalin dulu ya? Oh memang dia udah hafal waktu Tante Lala pulang dari Jakarta itu sama Rafathar. Dia kan saya antar terus saya kan balik lagi masih ada kontrak di TV. Saya pulang dia sudah tahu hafal Pancasila. Saya bilang, "Ya Rafa, lu udah tahu hafal Pancasila, kenapa enggak kasih tahu Mama?" Dia bilang, "Ngapain? Ya Rafa sudah tahu, sudah hafal. Udah hafal dia udah lama." Oke, sekarang Rafa aku mau nanya sama kamu ya. Ini Mama atau bukan ini? Mama tuh galak enggak? Galak. Galak ya? Marah-marahnya kayak yang di video itu? Sering kamu dimarahin? Sering. Oh ini anak yang paling terkuat di muka bumi. Dia terkuat di muka bumi ini. Oke, Mama itu tapi perhatian gak? Enggak. Enggak perhatian? Misalnya kamu lagi apa Mama gak tahu? Bermain bola aku gak tahu pala. Oh maksudnya dia lagi main bola terus... Jatuh, saya nggak prihatin gitu. Nggak perhatiin gitu. Karena kamu kan anak terkuat di muka bumi ini. Mau beli plester. Terus lagi dibeli plester. Oh di plester.